How's it going guys? My name is Amirul Darulo dan kembali lagi kita dalam cerita-cerita hantu. Sebab aku tengok korang punya reaction, korang punya komen, semua memberikan komen-komen yang positif. Okay, ada yang nak lagi cerita macam ni, ada lagi nak video macam ni. So aku cakap okay, as a good YouTuber, aku akan dengar korang punya respon lah. So okay, aku kat sini ada beberapa cerita yang basically ni adalah urban legend lah. Okay, so dalam video ni aku akan cerita kat korang cerita-cerita hantu yang baru. Okay, aku rasa mungkin korang dah pernah dengar kat cerita ni. Dan basically semua cerita ni member aku beritahu kat aku. Okay, dia cerita kat aku lah, dia pernah kena something-something like that kan. So yeah, whatever. So yeah, jom start this video. Sebelum kita continue video kita, jom kita minum Monster Energy dulu. Ni bukan sponsor, okay. Monster Energy nak sponsor boleh je. Alright, okay. Cerita dia bermula begini. Alright, ini ada satu malam tu. Okay, time tu prep. Okay, time tu ada dua budak lelaki ni. Okay, diorang tengah prep malam. Dia dengan member dia. Member dia duduk belakang. Okay, belakang dia kat kelas. Time tengah prep. And that time, time tu dah lewat malam gila. Okay, standard lah. Budak form 5 ataupun budak form 3 yang nak prep malam-malam lambat kan. Sebab ialah PT3, SPM semua nak dekat. Setiap MRSM, tak silap aku, diorang prep sampai 10.30 je. But this time, diorang prep sampai pukul 12, pukul 1 pagi semua kan. So, diorang memang prep lama gila. And at that time, kawan yang duduk depan tu, dia tak faham soalan ni tau. Okay, dia tanya member belakang dia, "Weh, kau tahu tak macam mana nak jawab soalan ni?" Eh, tu member kat belakang dia senyap apa. And member kat belakang dia tu, dia tak pandang pun muka. Dia just tunduk bawah and tengah buat kerja. Memang tak pandang langsung. Eh, so yang member dia ni, yang duduk depan tu yang tanya soalan tu, dia macam dah cuan. Macam, okay, budak yang pelik. Alright, sambung lah buat lagi. Sambung-sambung buat lagi. Dia tanya lagi soalan. "Weh, yang ni macam mana pula jawapan dia?" Yang member duduk belakang dia still buat lagi, buat kusyuk. Padahal dia tak pasang earphone, dia tak pasang apa. And dia terus buat, dia buat kerja, dia kusyuk pandang bawah kan. Lepas tu yang member kat depan yang duk tanya soalan tu macam, "Alright, takpe lah, budak ni memang pelik kan. Ni memang last aku kawan dengan dia." Sambung-sambung buat kerja. Lepas tu sekali pemadam terjatuh tau. Pemadam ke pensel pembaris, tak tahu lah. Tapi one of the stationery terjatuh. Dia pun terjatuh kat belakang sini kan. Dia pun pergilah ambil. Dia tunduk bawah, tengok-tengok member kat belakang tu, kaki dia terapung. Tak awal ni ada orang cerita kat aku, kalau member kau kaki dia terapung, ni tu bukan member kau lah, itu benda lain lah, itu hantu lah panggil. Dia nak ambil pemadam, tengok kaki dia terapung. Dia macam, "Alright, okay, ini bukan member aku, ini syaitan, ini hantu ni." Dia terus ambil pemadam, dia terus packing. Lepas tu dia terus cakap kat member dia yang kat belakang tu, yang hantu tu kan. Dia kata, "Tak apa lah, aku jawab semua soalan ni esok lah, sebab aku dah ngantuk lah ni." And, sebab padahal dia tak ngantuk pun, dia cuak lah sebab hantu kan duduk belakang dia. Itu hantu reply. Dia kata, "Kau dah ngantuk ke kau dah tahu?" Maksudnya, kau betul ke ngantuk ke kau dah tahu yang aku disemayang hantu? Pisang. Itu cerita tu legend tau, cerita tu. Dan tak tahu lah, member aku pun ada cakap yang dia pernah kena kat. So I don't know is that a true story or what. But kalau benda ni betul-betul berlaku, memang kalau aku benda jadi kat aku pun mampus lah. Aku terus caw lah, tak fikir dua kali kan, terus caw lah. Alright, the second story is ini cerita dekat asrama perempuan. Aku ada budak perempuan cerita kat aku. And I don't know whether the story is memang betul-betul ataupun dia made up. But kita just enjoy the ride, kita just enjoy the wave. Alright, so cerita ni macam ni. At that time, standard lah perempuan, dia macam takut kan nak pergi tanda seseorang. At that time dekat sama perempuan, dekat dorm perempuan, perempuan tu dia terbangun like pukul 3 pagi macam tu. Dia terbangun, dia nak pergi tandas. Dia pun kejut lah roommate dia. "Weh, teman aku pergi tandas sekejap, nak buang air kecil ke apa macam tu kan." Roommate dia pun kata, "Okay, aku teman kau." Okay, perempuan tu berteman, teman sampai masuk tandas yang, kan tandas besar. Itu dalam tandas tu ada tandas lagi kan. Dia just teman ke tandas besar je lah, takde lah masuk satu tandas sekali. Okay, faham kan korang. Okay, itulah lepas settle semua benda kat dalam tandas, dia keluar tandas, tengok-tengok membernya roommate dia tak ada lah. Tu macam,
Okay, dia pun dah macam okay whatever, mungkin member dia dah ngantuk gila, terus tidur ke apa, dia just fikir positif. Dia pun pergi sengki, basuh-basuh tangan semua, sabun-sabun semua. Lepas tu dia pergi masuk dalam bilik, dia nampak member dia tengah tidur. Lepas tu dia macam, eh, kau bukan teman aku pergi tandas tadi? Dia pun kejut lah member dia, weh, kau bukan teman aku pergi tandas tadi? Itu member dia reply, hah? Sejak bila pula aku teman kau pergi tandas? Aku tidur je kot sama ni. Bam! Siapa teman dia pergi tandas tadi? Ha, itu memang cerita popular ke lah. Ni satu lagi cerita, tapi aku rasa cerita ni cerita betul lah. Ni berlaku dekat MRSM Balik Pulau. Okay, MRSMBP, shout out to MRSMBP. Alright, you guys are the best. Ni berlaku dekat MRSM Balik Pulau. At that time, it was 2013. Ha, benda ni sebelum aku masuk lagi. Okay, tersebut aku 2013. Dan at that time, like bulan 12, like time tu semua budak dah balik, tak ada siapa pun dekat dekat asrama. At that time, warden yang jaga, Ustaz Romi, Ustaz Romi, apa nama dia? Ada ustaz yang tu dia pakai spek. Tapi ustaz tu baik lah. Okay, dia baik dengan aku, dia baik dengan semua orang. Okay, at that time dia tentu tengah jaga asrama lah. At that, memang lah warden, walaupun tak ada budak dekat asrama, tugas warden still berjalan seperti biasa. Okay, so at that time yang ustaz, Ustaz Romi, ustaz, okay, aku just senang kata aku panggil Ustaz R. Alright, sebab aku tak tahu nama, the exact nama, nama dia Ustaz Romi, tapi aku tahu ada R depan. Okay, kita cakap je lah Ustaz R. Alright, at that time Ustaz R ni dia tengah ronda asrama perempuan lah. Yelah, sebab sekarang, sebab at that time bulan 12 kan, so budak-budak asrama semua dah tak ada. Okay, so dia ustaz-ustaz lelaki, warden-warden lelaki ni boleh je lah jalan ronda dekat asrama perempuan kan. Dia pergi lah ronda dekat asrama perempuan. Dia masuk blok, dia tengok bilik-bilik, kot-kot ada benda yang, ada barang budak perempuan tertinggal ke apa kan. Dia pun tengok-tengok-tengok. At that time, okay, kalau asrama dekat Balik Pulau, dia adalah hallnya panjang. Alright, but bilik-bilik-bilik-bilik, so dia ada kaki lima, bilik-bilik-bilik-bilik, faham kan? Alright, so yang ustaz ni pun jalan je lah kat kaki lima ni, jalan-jalan-jalan. MRSM Balik Pulau punya asrama dia macam bentuk, bentuk lapan tau, lapan yang, okay, kau faham tak? Dari sini, okay, itu yang tengah-tengah ni adalah tandas. Okay, so ni, ni bilik, ni bilik, 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 tengah-tengah ni tandas panjang. Macam tu adalah layout asrama dekat MRSM Balik Pulau. So, okay, ustaz ni pun macam tengah ronda, tengah ronda, tengah ronda, tengah ronda. Sebelum sampai ke tandas, dia nampak ada sesuatu. Dia nampak ada benda, and benda tu macam Ju'on. Okay, insert gambar Ju'on. Ha, okay, Ju'on tu tahu dia jalan macam ni kan, dia jalan macam macam ni kan. Ha, so yang ustaz ni pun macam dia nampak benda tu, dia terus lari lah. Dia lari, and dia lari, lepas tu sebelum nak keluar dia nampak lagi benda tu. Sebelum nak keluar tu kan, dia nampak benda tu kan, sebelum nak keluar ke asrama kan, and benda tu terus hinggap dia. Terus macam, haa, macam tu lah. Lepas benda tu hinggap kat dia, dia terus serah-serah dia dekat bilik warden. Terus kan kita orang tak tahu sama ada itu adalah mimpi Ustaz R ataupun benda tu memang betul-betul berlaku, sebab Ustaz R cerita setakat itu je. So benda tu agak, to be honest bagi aku, benda tu seram gak. Alright, lah, lagipun MRSM Balik Pulau ni one of the oldest MRSM yang ada dekat Malaysia. Okay, dia dirasmikan like 1970 something. So yeah, benda tu, to be honest, for me agak seram. Okay, ni semua kisah urban legend dan Ustaz A tu cerita betul. Alright, so yeah, I hope you guys enjoy this video. Leave a like, comment, comment dekat bawah. Korang ada cerita hantu yang lain ke, boleh aku recreate kan untuk korang balik. Alright, so yeah, follow aku punya social media, Instagram, Twitter, semua username yang sama, Amirul Dulu. Dan yeah, subscribe this channel, and I see you guys in the next video. Ciao.